Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi kayak gini, kalian jangan buru-buru beli laptop, jangan sampai salah ambil keputusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Jadi, namaku Vidya. Di video kali ini, aku bakal langsung tahu kalian strategi untuk beli laptop. Maksudnya, cara kalian untuk beli laptop yang pas, supaya kalian gak menyesal nantinya. Adik mahasiswa baru di seluruh dunia, di Indonesia tentunya, karena aku pakai subtitle English. Jangan sampai kalian buru-buru buat beli laptop. Apalagi buat kalian anak IT, teknik, IT, teknik, DKV, desain grafis. Aku yakin stok laptop di dunia gak bakal habis. Jadi kalian gak usah buru-buru. Apalagi buat anak IT, teknik, DKV, desain maksud aku. Ya seperti itu. Kalem aja kalau cari laptop. Dan jangan cuma cari informasi di internet. I mean YouTube dan web. Oke. Tanyakan secara personal ke kakak tingkat kalian di jurusan tersebut. Karena mereka yang lebih tahu kebutuhan kalian, karena kalian satu jurusan dan kebanyakan aplikasi-aplikasi yang digunakan ya bakal sama, karena dosennya juga kemungkin kurikulumnya berubah secara drastis, mungkin ketambahan 1-2 aplikasi aja kayak gitu. Jadi lebih tanyakan ke kalian pakai laptop apa, dan untuk sekarang laptop yang cocok buat kita apa ya kak? Mereka pasti mau bagi-bagi informasi kok, mereka pastinya gak pelit. Mereka yang paling tahu aplikasi yang bakal digunakan selama 4 tahun. Jadi kalian bisa beli laptop sesuai dengan kebutuhan kalian. Enggak yang over spek atau speknya terlalu kecil. Apalagi buat kalian yang mau gunain laptop itu untuk jangka panjang, untuk berhemat, misalnya untuk 10 tahun. Coba cari informasi yang lebih baik lagi. Jangan keburu-buru beli laptop baru. Ketahui dulu seluk-beluk jurusanmu. Misal budgetmu masih kurang nih buat beli laptop yang spesifikasinya bagus untuk standarnya jurusanmu. Kayak itulah ya omongannya. Misalnya standarnya pakai laptop yang Core i7 misalnya, generasi 7 juga. Berarti harganya sekitar 10 juta ke atas. Misalnya uang kalian gak cukup, kalian masih bisa menabung selama maksimal 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena untuk tahun-tahun pertama itu memang biasanya masih menggunakan Microsoft Office. I mean, cuman pakai Word, Excel, gitu-gitu aja. Untuk aplikasi-aplikasi berat seperti AutoCAD dan lain-lain itu masih jarang digunakan. Kenapa? Karena biasanya tahun pertama itu masih suka-sukanya menggunakan manual. Kan masih diajari secara manual. Itu kalau di aku ya. Anak desain juga, anak sipil juga, kayak gitu. Jadi gak perlu laptop dengan spek tinggi dulu di awal-awal. Untuk sekarang sih kalian perlunya Zoom, Google Meet, kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah punya laptop yang Core i3, Core i5 yang lama juga masih bisa digunakan, karena masih standar lah ya. Jadi yang aku bilang untuk tahun pertama biasanya manual itu menurut aku ya, itu ya aku. Tapi kalau kalian ya, kalian yang tahu jurusan kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada ikut pelatihan soft skill kayak pelatihan AutoCAD, pelatihan Maksuf, pelatihan Inventor dan lain-lain, berarti kalian emang membutuhkan laptop dengan spek yang tinggi. Kalian kalau yang sudah punya budget yang cukup ya boleh aja beli. Sebenarnya kuliah online ini merupakan keuntungan buat kalian yang laptopnya masih Core i3, Core i5 kayak gitu. Ataupun laptop kalian bukan MSI, MacBook, ROG. Kenapa gitu? Karena kalian enggak minder melihat teman-teman kalian yang punya laptop-laptop dewa seperti itu. Ingat ya, laptop mahal gak menjamin sukses kuliah. Lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.